Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Petang ni kita bersama dengan seorang wartawan daripada Utusan Malaysia. Kolam makan-makan. Makan-makan saudara Fahmi. Saudara Fahmi. Jadi untuk makluman anda yang sudah lama menanti Utusan kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Utusan Malaysia telah pun kembali ke Persada Penulisan Tanah Air. Dan tidak lama lagi akhbar ni akan keluar. Betul. Bila tu agak? Tarikh yang tepat belum dimaklumkan. Belum dimaklumkan tapi wartawan dia sudah mula buat kerja untuk kolam makan-makan Utusan Malaysia. Jadi hari ini kita ada hidangkan beberapa jenis makanan yang disediakan oleh Jom Sate KL. Ni je setakat muat meja ni kan. Okay. Selain daripada kita punya menu utama kita, menu utama kita dekat sikit, sudah semestinya lah sate. Ini sate. Okey. Ini sate ayam XL. Sate ayam XL. Kita juga ada daging, sate daging. Sate daging ni untuk maklumat tuan-tuan, dia dagingnya lembut. Kenapa dagingnya lembut? Kita gunakan daging tenderloin ataupun batang pinang. Batang pinang. Itu sebabnya dia punya rasa dia sedap, lembut. Kita juga ada sate kambing. Kita ada sate kambing dan kita juga ada sate rusa. Tapi banyak permintaan sate rusa ni. Kita punya stok hari ni sudah habis. Okey. Selain daripada itu juga, kita ada juga menyediakan makanan ala masakan Pakistan. Sebab ramai orang Melayu hari ini sudah pandai untuk makan makanan Pakistan. Maka kita buat makanan Pakistan. Antaranya kita ada biryani. Fokus sikit kat biryani ni. Okay. Biryani ni satu pinggan cuma RM8 saja. Mana nak cari biryani? Biasa biryani RM18, RM19 kan? Tapi biryani kita cuma RM8 satu pinggan. Dalam masa yang sama juga kita ada garlic, kita ada garlic naan, kita ada cheese naan, kita ada naan biasa, kita juga ada roti prata. Ini beza. Ini roti prata, ini bukan roti canai, tapi ini roti prata. Orang Pakistan dia tak pandai buat roti canai, dia orang buat roti prata. Yang kedai mamak tu biasanya ialah roti canai. Ini ialah chapati. Chapati ni semua orang, kedai mamak pun ada, kedai Pakistan pun ada. Okey. Biasanya roti prata, roti naan ni dimakan bersama ini dia. Ini beef keema, beef keema. Beef keema. Okey. Beef keema. Kemudian kita juga ada makanan-makanan lain, Untuk sate kena try kuah. Kuah sate kita sangat special. Sangat special. Belum pernah ada orang kata kuah sate kita tak sedap. Semua orang kata kuah sate kita sedap. Dan kita juga sediakan macam biasa timun dan juga nasi empit. Nasi empit. Ini kalau ada sesiapa yang nak makan nasi. Kalau ada orang tu dia jaga badan, tak nak makan karbohidrat, maka dia tak ambil nasi, dia cuma makan daging saja. Dia ambil protein saja. Okey. Selain daripada beef keema ni, kita juga ada kambing. Kita sedia kambing. Biasa kita pakai pinggan yang besar macam ni. Kalau dihidangkan di sini, pakai pinggan yang besar. Ini pasal nak promo ni, kita pakailah pinggan yang comel, cantik sikit. Cantik sikit. Okey, ini kambing. Kambing. Kemudian kita ada juga, ini dipanggil apa ni? Petola. Ya, betul. Petola. Kita ada juga kacang kuda. Yang ni kacang kuda ni. Ini juga kalau makan dengan roti naan, makan dengan garlic naan ataupun makan dengan chapati, memang sedap. Dengan prata pun sedap. Okey. Yang ini jarang kita jumpa, kedai mama tak ada. Ini ayam masak bayam. Nampak memang pelik. Nampak macam kita, kalau kita orang biasa ni, kita nampak macam lada hijau kan? Bukan. Sebenarnya yang hijau ini ialah sayur bayam. Yang digoreng sekali bersama dengan ayam.
Ini chicken galahai Ini chicken galahai. Ini dia tuan-tuan. Okey. Jadi siapa-siapa yang nakkan makanan, nak order pun boleh. Boleh telefon kami di 011-622-1-5253. Jom Sate KL 011-622-1-5253. Tapi lebih sedap kalau makan dalam keadaan panas. Contohnya macam sate daging ni, kalau dah sejuk tak sedap tuan-tuan. Jadi kalau nak rasa panas, datanglah ke Putra Majestic. Kita Jom Sate KL ni di Putra Majestic. Selepas ni kita akan ada satu cawangan lagi di Cokit. Di Cokit, bawa je jantas kat Cokit tu. Dan kalau nak cari tempat ni senang saja. Google saja ataupun Waze Putra Majestic. PUTRA MAJISTIC. MAJISTIC. Jalan Kasih Pilih. KASIPILLAY. Off Jalan Ipoh. Terus akan sampai ke lokasi dia. Jadi jangan lupa mari datang. Okey, mari datang. Rugi tak rasa sate dia. Jumpa. Okey. Oh, jangan lupa. Satu lagi. Saya terlupa ni. Ini dikenali sebagai chai tea. Kalau rasa masakan Pakistan tak rasa chai tea, rugi. Chai tea ni orang yang kecil manis jangan bimbang. Kerana kita tak menggunakan susu pekat manis. Kita pakai fresh milk. Kita pakai susu segar. Itu sebab rasa dia memang sedap. Kalau nak juga manis. Kita sediakan gula, tapi cantik sekali bawa kita punya kita punya treasure drop ataupun kita punya stevia, letak dua titik cukup. Kita kacau. Tuan-tuan dah ada dah. Minuman yang manis. Yang tidak manis, yang tidak mengandungi kandungan gula yang tinggi. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.